Selamat pagi Sobat YouTube. Pagi ini ada anaknya ikan gabus. Saya mau ambil anaknya ikan gabus, teman-teman. Tapi bukan untuk mancing. Dia masih kecil-kecil, anaknya ikan gabus. Saya mau ambil untuk kasih makan kura-kura, teman-teman. Karena kura-kura, saya punya kura-kura yang besar, dia punya kakak, dengan yang kecil dia punya adik, belum makan. Jadi saya mau ambil ini untuk kasih makan kura-kura. Jadi teman-teman ikuti terus keseruannya, dan nanti kita kasih makan kura-kura sama-sama. Teman-teman ikuti terus ya. Kita kasih air dulu, teman-teman. Dia punya apa ini, baskom, baskom embernya, supaya ikannya nggak mati. Lari ke arah sana tuh. Sahabat, di sini masih banyak. Dia memang nggak kelihatan di atas, tapi di bawah banyak dia. Dia lari kemana? Dia di bagian nggak kelihatan. Mana? Di belakang. Nggak ada. Nanti tunggu muncul lagi tuh. Biar bagian tengah situ. Selesai bagian tengah. Yuk, ada, dapat banyak. Udah banyak. Banyak di sini. Dia di bagian dalam, dia nggak di atas, tapi dia di bagian dalam dia. Banyak. Sabar, itu dia ada di situ. Sabar, sabar. Saya harus masuk ke dalam air. Ya, sama-sama. Banyak ini di dalam. Tuh, lihat tuh, banyak tuh. Udah kesini, dia ke bagian sini, sana. Gak ada. Dia di bagian sini, teman-teman. Dia, karena airnya kita ubek-ubek, dia takut, dia tidak keluar. Tapi ini, teman-teman bisa perhatikan dia. Ada. Wah, ambilkan serok yang statusnya itu. Iya. Sudah, teman-teman. Saya rasa sudah cukup banyak. Oh, sudah. Sudah cukup banyak, teman-teman. Ini. Baik, teman-teman. Bisa perhatikan banyak. Saya rasa sudah cukup, teman-teman, ya. Karena sisanya kita kasih tinggal di parit nanti biar besar. Kalau besar kita ambil lagi, teman-teman. Ini sudah cukup untuk kura-kuranya. Nanti kalau kita kasih habis, dia nanti ini takutnya apa, mati. Maksudnya kalau kura-kuranya nggak habis terlalu kenyang, nanti kan mati, sayang. Sabar, ini masih ada sini. Dapat, teman-teman. Oke, kita ke pinggir, kita kasih bersih kura-kuranya, baru kita kasih makan. Ayo, lah, ambil kura-kura yang kecil dulu. Iya, saya kasih bersih yang kecil situ coba. Saya kasih bersih yang kura-kura kecilnya. Itu yang kura-kura kecilnya ada di sela, teman-teman. Ini tadi udah punya ikan gabus. Airnya kabur ya, karena tadi kita ubuk-ubuk airnya kabur, jadi nggak kelihatan ikannya, mungkin sedikit kabur airnya. Ini kura-kura kecilnya ada di sela, teman-teman. Kita punya kura-kura ada dua, yang kecil saya punya, dia punya adik, dia punya kakak, ini kita punya. Wah. Satu, dua, tiga. Mama Mia, mantap. Kita kasih bersih dulu, teman-teman, ya. Dia larinya cepat sekali, teman-teman. Ini gimana? Oh, begini saja ya. Kita kasih dia minta begitu saja. Bisa toh? Bisa, dia nggak bisa turun, tak butuh. Bisa juga. Biarin aja. Duh, biarin, oh, ya, lepas. Kita taruh di sini aja. Taruh di sini saja. Dia lari. Perhatikan, mama.
Hai kura-kura. Cuek banget. Hai kura-kura. Hai kura-kura. Kira-kira kalau dilepas larinya kemana ya? Parit kah? Mana? Cepet sih. Oh iya, sebentar kasih makan sama ikan. Pegang. Mana kura-kura yang pegang? Pegang, Dek. Di sini. Iya, pegang belakangnya. Awas. Sudah pernah dijakar, Kak. Sudah, cuci yang besar dulu sana. Nanti dia marah. Nanti dia ngambil. Ah, ini yang besar ini bahaya, teman-teman, ya, karena dia sudah berani, dia bisa gigit kalau kita pegang di sekitar mulutnya. Oke, waktunya kita kasih makan, teman-teman. Taruh tempat dingin dulu. Sini ya, dingin ya. Taruh sini lah, yuk. Sabar. Kita kasih makan yang kecil dulu. Jadi, cara kasih makannya simple, teman-teman. Ikan anak gabus yang kita tangkap tadi, yang kita serok, kita tinggal kasih masuk saja ke dia punya toples. Kalau yang kecil ini dia masih takut mungkin ya, dia nggak mau makan. Tapi nanti pasti dimakan, teman-teman. Dia nggak dimakan, tapi mungkin karena dia masih takut. Tapi nanti pasti dimakan, teman-teman, karena dia masih kecil, mungkin dia masih takut. Coba kita kasih makan yang besar, teman-teman ya. Pastinya langsung dimakan kalau sama yang besar, karena sudah tidak takut dia. Dia dengan orang saja sudah berani. Kita lumayan dapat banyak, teman-teman ya, anak gabus. Kita serok, lihat itu. Teman-teman bisa perhatikan, itu dia langsung makan kalau yang besar. Karena dia berapa hari ini juga tidak makan. Dia berusaha tangkap sendiri. Kita kasih habis aja ya ini, anak-anaknya ikan ya. Ini juga masih terlalu kecil kalau untuk pakai mancing, teman-teman. Jadi tidak bisa dipakai mancing, jadi kita kasih makan kura-kura saja semuanya. Kura-kuranya bingung karena mereka lucu. Lihat, dia berusaha makan sendiri, teman-teman. Udah makan, iya itu. Dapat? Iya dapat. Ih, masuk orang ikan tuna nian. Biar. Itu dapat satu, teman-teman, dia. Nah, dua, tiga. Enggak dapat, enggak dapat. Sabar, itu, ha? Dia mencolot. Dia akan berusaha ini, teman-teman. Eh, makan nih. Kalau yang kecil kayaknya dia masih takut dengan manusia. Dia nanti pasti dimakan, teman-teman. Kalau dia lapar pasti dimakan. Tapi mungkin nanti malam atau ini kalau sudah sepi tidak ada, kita tidak lihat, pasti dimakan, teman-teman. Itu dapat ekornya. Aduh, lepas lagi. Dapat satu, habis. Di belakang lo banyak. Tidak kena. Tidak kena. Langsung tidak habis satu. Sabar, kita perhatikan saja, teman-teman, nanti dia pasti itu. Dapat tuh, langsung habis. Satu lagi dia makan. Ayo. Banyak makan, ayo. Dia pusing mungkin terlalu banyak. Dia kayaknya pusing, teman-teman, karena ikannya terlalu banyak. Terus dia juga tidak kena, tidak kena. Dapat. Dia pusing.
Oke teman-teman, kita perhatikan coba dia makan habis berapa coba. Coba ini zoom kameranya maksudnya zoom ini ya, pas dia makan. Tuh dapat satu. Hampir. Cuman kura-kura. Ini kura-kura nih gede banget, gue cepuk air kan makan sana. Mana cuy, lu gak gede-gede kok sama saya. Bahkan kok gini toh. Ratunya sudah besar, lihat dulu. Yuk, gedenya sih. Ini dia mau makan, kecil. Dia takut, masih takut jadi gak mau makan. Sudah, nyerok pun di rumah. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti saya. Salam YouTube dari Ulang. Oke, teman-teman, sudah mengikuti saya. Salam YouTube dari Sutiono. Mama Mia. Mantap. Dadah dong sama penonton. Dadah.